Welcome to my channel Ari TV. Sekarang gua mau ngeprank salah satu YouTubers yang ada di kampus, namanya Joaldi. HD. HD ya. Iya. Nah, jadi tuh kita mau ada rencana bikin konten horor sama YouTuber juga Randi. Sama Randi. Gua sama Ari TV. Nah, jadi dia berusaha. Jadi mau bikin konten. Iya. Nah, ini Randi. Bapak udah datang. Nah, jadi kita mau bikin konten horor di gedung Bekasi ya, Bekasi. Nah, tempatnya yang tahu cuma si Zul doang. Cuma yang tahu Zul doang. Nah, kita ada rencana di channelnya Ari buat ngeprank. Iya. Kan dia kontennya biasa aja. jadi kebanyakan explore siang, jadinya kita ya ada gimana gitu ya. Jadi pengen sekali-sekali kita kerjain sekali-sekali ya. Lihat tampangnya sih itu. Ya udah, gimana keseruannya? Jangan lupa subscribe dulu di jangan lupa ini. Subscribe karena nanti di sana gue juga bakal bikin challenge. Iya. Nonton di channelnya Randi juga, nonton di channel gue juga, Ari juga. Mau tahu kelanjutannya, kita sana. Bye. Bye. Sebelum kita masuk ke gedungnya, ada baiknya kita berdoa dulu biar aman ya, tentram, jadi gak masuk ngeganggu, oke? Oke. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin, selesai. Yuk. Sebelum video ini mulai, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Ini salah satu ruang. Ini salah satu. Assalamualaikum. Permisi. Ini gelap banget. Pasti gelap banget nih dulu. Bekas rumah sakit yang. Katanya sih bekas rumah sakit. Katanya sih bekas rumah sakit. Terus ini ada kayu-kayu bekas apa nggak tahu ini juga tuh. Dan ini suasana. Depan. Ini suasana depan rumah sakitnya. Ini kita akan ekspor ke dalam. Ini ada bekas meja-meja apa nih, nggak tahu ini meja apa. Assalamualaikum. Permisi. Oh guys, gelap guys. Assalamualaikum. Wah, di sini gelap banget sempat. Ini gelap tuh, nggak ada lampu tuh. Ini udah pakai lampu pada. Ini lihat tuh, ada binatang kelawar. Jadi katanya kayak udah berapa lama ini, Ran? Ditinggalin? Udah 3 tahun tanpa kepastian. Ini di sini nggak tahu nih tempat apa ya. Di sini tuh. Ini ada sini ada graffiti nih. Gedung nggak dipakai buat graffiti. Tuh ada tulisan-tulisan kayak gini, ini juga tempatnya kayak gini semua tuh, kayak gini. Assalamualaikum. Aduh, itu apaan tuh? Astaga. Kenapa? Assalamualaikum. Misi saya cuma oh ini serem banget sumpah deh. Di sini tadi ada suara yang kresek-kresek gitu kayak ini dulu bekas apa ya, kok ada gini-ginian dulu ya. Dan ini kondisi udah ini gelap banget. Ini
Satu. Gue nyesel nih. Itu kan tadi apa namanya? Ada suara apa tuh? Kayak yang ini yang tepat-tepat gitu seret-seret. Iya, makanya gue ke tempat yang selanjutnya ya. Ini sama aja sih, cuma beda ruangan doang. Eh, baunya beda ya di sini ya? Aduh, 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 aduh. Ini bau apa? Aduh, aduh, apa? Ini gambarnya ada graffiti juga. Ini ada bekas-bekas kotoran, ini jangan ditiru ya. Kalau misalkan kalian kesini jangan buang sampah sembarangan. Kotor banget ini. Diko, sumpah ini lighting gua gak nyampe loh. Di ruangan luas banget. Beda banget. Yuk masuk yuk. Hey, yes. Yes. Oke, gua ternyata itu beneran lagi. Tetep. Ini masih gelap. Assalamualaikum. Loh, ini masih gelap ya walaupun sudah ada pencahayaan. Ini ada ruangan, ada ruangan apa nih? Ini ada lubang. Nih, kita mulai di sini. Ini dulu tempat apa ya? Tuh, ini cuma sepetak segini doang. Banyak banget coret-coret sampah. Nih, ini kalian kalau kesini jangan buat sampah sembarangan ya. Nggak boleh. Ini sampah banyak banget nih, bukan diberesin nih, nggak boleh kayak gini nih. Ini ada kayu-kayu nih panjang nih, bekas apa saya nggak tahu. Ini ada lumayan untuk ini lumayan serem. Jangan. Ini ada kaca. Ini udah pakai lighting ini, cuman kaca panjang tuh. Tuh ada kaca tuh, ada bayangan tuh. Ada bayangan gua. Iya. Yeah. Lu jangan say iya deh. Ya gua gantar mulut lu lo. Wah, ini ada kabel. Bayang nih. Ada kabel, kabel. Ini tangkut. Ini kabel dari sini. Kabel tuh. Wah, hawanya dingin banget. Ini kan tadi oh iya, dibilang lu gak boleh. Oh, ini batasnya. Oh iya, ini batasnya. Maaf, Pak. Ini kan tadi kata bapak-bapak yang jagain, guys. Jadi gak boleh. Gak boleh lewatin batas ini nih. Maksudnya bapak-bapak yang tadi batas ini. Jadi kalau mau ditanya harus muter. Harus muter. Yang tadi ini. Oke, guys. Kita lagi mau coba naik lantai 2. Ini maaf ya, naik tangga kedua. Look, kita naik lantai 2. Ini tangannya sangat curam ya. Agak-agak lembab-lembab gitu. Ini kita naik ke tangga kedua. Aduh, tangannya sangat curam tuh. Bismillah. Ini suasananya di atas ya. Oh, ini di bawah tuh. Tangkanya kayak gini, guys. Tuh. Kita ekspor. Tuh. Ini tuh tangkanya kayak gini tuh. Tuh. Ini ada kamar mandi. Kamar mandi yang enggak dipakai. Ini lorong yang enggak dipakai. Ini ada ruangan. Ini ada satu ruangan lagi, coba kita masuk. Ini kamar mandi. Ini aku bahaya nih kalau di sini. Ini ada pembatas nih, Ki. Hah? Bukan. Ini kabel. Oh, ini kabel. Ini ada kabel. Ada kabel lah, hati-hati di sini ya. Wah, kita dengar ada suara orang situ. Kita dengar ini kita di sini. Ada satu ruangan. Ruangan yang jadi pakai. Gelap banget, gelap sumpah. Duh, badan gak enak, cuy.
badan gak enak cuy, gimana nih? Nari. Iya nih, kayak ada nemplok nih. Napri. Berat nih. Berat sumpah dah. Sus. Ini berat nih. Ini saya pegangin. Berat. Ini nanti bisa. Buat enggak? Kuat. Eh, itu teman lu mana? Silan. Jadi guys, Ari lagi enggak tahu kayak badannya udah keringet dingin. Serius, Ri, kuat enggak? Nih gua kuat sumpah dah. Kuat enggak? Aduh. Ini hari kenapa? Kotor. Ini gue yang pegang mau apa ya? Dia udah keringet dingin guys. Belum dingin aja. Nggak apa. Relax. Ini udah gue pegangin sini. Guys, Ari nggak tahu kenapa tiba-tiba. San, Ari kenapa? Guys, Ari. Lu kenapa nih? Sakit kepala badan. Ah, itu keringet dingin tuh. Itu sumpah itu. Tuh keringet dingin tuh. Kenapa nih? Kalau itu keringet dingin. Enggak. Berat enggak kalau enggak kuat? Ayo jalan lagi. Kayaknya ya. Hai, kalau di sini tuh macam-macam ya, walaupun barang satu aja tuh jangan dipindah-pindahin. Iya. Kita naik lantai 3 sekarang. Tuh curang banget ya. Tuh, kita naik ke lantai 3. Kita ke lantai 3. Maaf ya, ini agak-agak bising. Sebelahnya pabrik apa gimana nggak tahu ya. Kita ekspor. Ini ada graffiti. Setiap tembok pasti ada graffitinya. Wah, ini semakin gelap. Ini gue baru pertama kali gue kesini. Lihat, ini tuh gedung ya. Ini gedung yang belum dibangun di kamar mandi aja. Bersih tuh. Ini kamar mandi di lantai 3 masih kayak gini nih. Masih bersih tuh. Tuh. Masih bersih. Ini gedung tuh bukannya ditinggal, bukannya. Tapi pembangunannya emang gak dilanjutin. Si Zul udah mulai panik. Hahaha. Saatnya prank dimulai. Enjoy. Dia tadi bilang di jalan tuh cari. Kenapa? Apa namanya? Ini pertama kalinya gue bikin konten horor gini. Terus di jalan aduh gimana ya? Jadi sejajaran motor sama gue. Baca dua hari. Kenapa berat ya? Pegangin tas tadi lah. Kalau gini beneran nih. Oke, ada satu teman gue kesurupan di sini. Ya. Ke sini. Belum ngeri. Jangan sampai tidur. Kita dua hari. Oke, lighting go. Stop di situ, goyang. Kan buat kalau orang kesurupan terus jangan-jangan nama yang masuk ke dia, kita harus tetap sadarin orangnya. Jangan bengong ya. Yes, sir. Jangan bengong. Dia awalnya bohongan apa gimana, tapi enggak, ini beneran. Oke, jangan bengong nih, suasananya udah enak banget guys di sini.